Mana nih bang kita hari ini bang? Mana ya? Hari ini kita mau. Ada masih kita di Cupang? Ya? Masih di Cupang nih? Masih di Cupang lah, kita harus Cupang terus lah. Okay, harus siap. Memajukan ikan Cupang. Oh aneh ya, hostnya yang nyupir bukan kameramennya. Kenapa ya? Nanti kalau kamera yang nyupir bahaya bang. Artis dong bang. Iya, artis Arnold. Arnold. Ya. Kita ketemu cuma meren sama dia lah sama beliau. Tapi harus hati-hati sama beliau karena dia basicnya ustad. Bahaya tuh. Nanti kita dikasih dalil lagi ini. diceramain dulu kan kita di sana nih. Aduh. Ini jauh banget guys. Jalannya naik gunung, turun gunung ini. Guys, ini bentar lagi nyampe ke rumahnya guys. Yuk, ikutin yuk. Oh, capek nih guys, naik mood dulu tak. Hanya ada nggak ya? Mantap jiwa. Masih renovasi. Di display mana mang? Hah? Di display mana? Mas Oliver. Oh di apa? Datang Mas Oliver yang buat tahu dia. Yuk. Ngopi. Kalau kalau satu, di mana? 6 kalabat. Om, ngapain om? Biasa lagi nonton ikan. Asik. Dapat tantangan Tom. Guys, ini kita akan bincang-bincang nih ya sama yang punya Tom. Yang punya gubukan nih bersama Om Arnold, Om Ilham. Saya biasanya ngomongnya Om Arnold. Oke Om. Kalau di Facebook saya Om Ilham. Oh gitu. Kalau iya. Facebook Om Ilham. Kalau saya pribadi mah Om Arnold ya. Ini berarti Om Arnold ini istilahnya yaitu seller di Dharma ya? Ini Dharma ya? Dharma. Itu cara dagangnya atau cara istilahnya menjualnya ini di mana nih? Saya online di Facebook, online di Facebook. IG juga ada, Mercury Beta namanya kalau IG Mercury Beta. Mercury Beta. Nanti iya. Nanti kita cantumin ya. Iya, siap. Guys, nanti kita cantumin nama FB sama IG-nya ya di video nanti ya. Terus ini caranya ini sistem penjualan online-nya itu secara apa nih? Apakah secara langsung door to door nawarin ikan cupang? Iya. Atau lelang atau gimana nih? Kalau pertama itu saya paling partai sama door to door. Emang enak itu harga tinggi terus gitu terus, ya. Cuman untuk sekarang waktu kan ini lubuk kan baru pindah sini ya. Baru hampir 4 bulanan lah. 4 bulanan ini baru di sini, cuman ini udah agak kumuh ya biasalah gitu, efek seadanya gitu lah bikinnya. Nggak diada-adain gitu ya, seadanya aja, asal hasil sama gitu kan. Betul. Ya, kalau kita nunggu ada gitu kapan hasilnya ya, gitu. Betul. Jadi seadanya dulu, nanti hasil ya nanti juga rubah sendirinya gitu lah. Hasil nanti menentukan hasil mah nanti belakang gitu ya. Iya. Yang penting kita proses dulu. Iya, siap. Oke, guys, ini benar-benar motivasi nih ya. Jadi kita tuh istilahnya jangan lihat terpaku, gitu ya. Terpaku sama tempat atau sama alat dulu. Jadi kita harus bisa mengeluarkan dulu minimal ya ikan cupang ya. Kalau masa tepat nanti udah bisa ya. Pasaran dulu gitu nah, enaknya. Udah masuk di pasaran dulu ya Mas. Kan, ya Om. Om juga kan waktu itu main waktu di sana kan ya. Iya benar. Berarti kan waktu pam saya masih di Loteng tuh. Kalau di Loteng cuma berapa lubukan? 3 lubukan iya. Apa 5 lubukan ya. Benar. Pindah lagi ke rumah istri, sekarang pindah lagi udah 3 kali kan. Mantap guys pokoknya. 3 kali. Ya, 3 kali ya, apa nih Om? 3 kali apa? 3 kali ganti istri? Apa 3 kali pindah rumah? 3 kali pindah. Oh. Kirain 3 kali ganti istri. Waduh, kalau istri mah enakannya 1 kali nikah 3 aja. Oke Om, terus itu lubukan di luar sana tuh ada berapa lubukan tuh? Itu kurang lebih 8 kali 3, 21, 21.
ada 30 lebihan lah itu. 30 lubukan? Iya, 30 yang sudah proaktif gitu, yang belumnya itu masih proses gitu. Masih proses, ya. Rencana ya? Iya, itu udah. Itu yang lainnya mah agak kosong-kosong juga sih. Terus? Faktor kemarin ada yang borong gitu, yang lain jadi kosong. Yang aktif itu sekarang baru 30 berarti. 30 lubukan yang ada ikannya ya? Ini total nih, total di sini nih, sama lubukan sama yang di display ini nih, kira-kira nih ada berapa ratus ekor jumlahnya? Ini kurang lebih lah, kalau sekarang kan masih banyak yang kecil-kecil juga sih ya. Kalau total keseluruhan ada kurang lebih 5.000 lah. 5.000? Iya, 5.000 ekor guys. Cuman kalau yang ada di toples gitu, di toples ya cuma di kita cuma seginian lah gitu. Cuma ada 200 lebih? Lebih, 200, kalau 400 adalah. Om nggak pakai akuarium kaca? Nggak, kalau waktu dulu kan di sana tuh punya akuarium juga masih disimpan gitu, belum dipakai. Kalau waktu di warung tuh, di warung, di toko gitu kan saya pajangin tuh pakai akuarium semua. Ya. Kalau udah sekarang agak ribet gitu, dari mulai nyuci, jadi agak suhu dingin gitu. Oh, benar-benar. Kalau sekarang ambil simpel aja lah kita, kayak gini aja. Gitu kalau dibedar. Karena kan saya permasalahannya kan di FP sama IG gitu. Tapi kualitas ikan mah tetap terjaga ya? Iya, sama gitu lah. Oke guys, ini Om Arnold ini jumlah ikan yang ada saat ini nih, berikut juga sama yang di lubukan itu, kurang lebih ada 5.000 ekor guys ya. Terus Om Arnold ini sistem penjualannya ini bisa partai, bisa per ekor ya. Terus offline juga bisa kan? Offline. Kalau offline itu orang-orangnya yang kesini dari orang-orang terdekat atau apa, dari orang jauh gitu, dari mana, dari luar kota ya, atau dari luar kota, kemarin dari Semarang. Semarang ada, sini? Dulu dari Ciamis, dari Tasik pernah ya, juga gitu, dari Garut. Dari Garut, bukan dari Tasik. Dari gitu, Garut, gitu. Sengaja kesini? Iya, sengaja. Ya, bukan sengaja juga sih, cuman sekalian sambil lewat gitu. Oh, iya, gitu, jadi gitu. Kan udah biasa ikan dikirim gitu kan. Oh iya. Iya, udah biasa ikan kirim, akhirnya kan pengen tahu gitu kan. Iya, iya. Jadi berkunjung ke sini ya. Biasanya langsung ngambil di lelangan gitu kan, lelangan. Ya, katanya ikannya alhamdulillah gitu. Bagus. Si sama itu masuk gitu. Iya, iya. Sesuai lah gitu sama foto ya, makanya emang tertarik langsung, udah berapa kali gitu dikirimnya. Wah, hujan guys. Wah, bang, mana ini? Tenang bang, hujan berkah bang. Berkah. Berkah. Mas mau beli? Iya pak. Oh, ya, mas ada angka. Guys, jadi Om Arnold ini punya angsa buat jagain ikan ikan itu. Benar ya. Guys, karena hujan tapi panas ada. Bang, iya, jadi bingung saya. Jadi maksudnya gimana nih, hujan apa panas? Panas lah soalnya emang ada panas. Kayaknya hujan lagi nih. Kenapa ditutupin bang? Hujan. Nanti ikannya sakit. Bang, ada prokol. Ini guys, ini ada tempat wisata guys tuh, namanya Waduk Dharma. Dekat gitu Waduk Dharma. Terus ini Om, ini maksudnya apa ini? Ada ini buat apa nih? Buat penambahan lagi. Oh, penambahan lagi. Bisa kehitung bang berapa lokasi ini bukannya? Itu buat 5 lah tuh. 5 lubukan. 5 lubukan di belakang paling enam lagi. Di 10. Di 10 lubukan total nantinya ya. Terus? Sawah itu kosong aja ya. Bupatinya ini. Oh, sana. Sampai PT Shalong tuh. PT Shalong. Sampai PT.
Hebat ya. Petai nanti bisa ditambah nih, nyambung ke bawah langsung gitu. Jadi rencananya ini mau dibesarin gitu ya, iya, omnya. Ke depan lagi insya Allah ke sana langsung full nyatuin. Cuma sementara ini sedikit-sedikit dulu paling bawah, gitu ya. Nanti sampingnya lagi. Oke guys, ini Om Arnold nih. Nanti ke depannya mau besarin lubukannya nih. Jadi nanti ke sana sampai ke Waduk Darung. Iya, sampai tinggi ya. Itu. Mantap. Rencana itu. Mudah-mudahan enggak capek, Om. Ya pelan-pelan lah. Sambil berjalan lah. Bentar ya, mau bungkus dulu. Sibuk, banyak pelanggannya di sini. Emang selernya top. Pemain cupang yang emang udah lama sih. Beliau ya, saya juga lebih lama dia gitu ya, pengalaman lah intinya ya. Oke, nanti kita lanjut sama dan cara. Oke, sekali lagi terima kasih banyak atas tempatnya, atas waktunya, mudah-mudahan berkah ya Om ya. Iya. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Satu kata Om juga. Buat percupangan Indonesia Om apa nih? Maju terus perjuangan Indonesia, terutama Kuningan. Amin, mantap. Oke guys, cukup sekian dulu video dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon dimaklum ya guys ya. Semoga perjuangan Indonesia tetap maju dan makin maju tetap jaya. Oke, jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.